menunjukkan ya progres pembangunan rumah Sariahku yang berada di Pondok Rangon, Jakarta Timurnya 7 meter. Jadi alhamdulillah sangat lega ya buat taman, terus karpetnya juga ada, namanya pintu mahrum ya. Pintu mahrum ini fungsinya adalah tempat keluar masuk nanti tuan rumah pada saat ada tamu. Jadi kalau misalnya tamunya Ikhwan, jadi Ahwat bisa keluar dari samping tanpa melewati Ikhwan. Artinya rumah Sariahku tidak hanya menawarkan konsep dan skema pembayaran syariah, tapi juga kita menawarkan desain rumah yang syariah. Ya, bentuk bangunan, letak kamar, letak dapur, bentuk kamar mandi dan segala semuanya itu boleh di custom ya. Di bangunan standar kita itu 3,8 ya. Jadi kalau nanti turun plafon itu sekitar 30 nanti, jadi masih bersih 3,5. Jadi cukup bertahan. Ini juga ada nanti granitnya. Mau dipasang ya. Nah, selanjutnya di sini ada kamar belakang. Ukurannya juga cukup main. Sengaja ini pemilik rumahnya request atas dapur itu lebih tinggi, itu bisa dilihat tuh sangat tinggi. Jadi sekali lagi rumah Sariahku itu bebas custom. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.